Dalam rangka silaturahmi antara pimpinan baru Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan para pimpinan organisasi advokat yang ada di Kota Tasikmalaya, antara lain Ketua Peradi, Ketua Ikadin, Ketua KAI, Ketua AAI, Ketua PAI, pada hari Kamis 17 November 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyampaikan agar para pimpinan advokat dan seluruh advokat yang berada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada siapapun dari seluruh aparat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar tercipta zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.